Kayak saya ini dianggap ada, dianggap punya, padahal itu nyicil. Mobil nyicil, motor nyicil, sendal nyicil, kelambi nyicil, udeng nyicil, semuanya mencicil. Bro? Iya, yeah. Salam pembuka ciri khas Cak Siro. Bro? Oke okay, bro, selamat apa aja ya, pastinya itu adalah salam pembuka yang kedua. Semoga kita dalam keadaan selamat, itu yang ketiga. Ya tapi yang jelas, semoga kamu bahagia selalu. Dan juga salam buat youtuber-youtuber ya. Saya adalah youtuber baru, baru jadi youtuber. Jadi jangan heran kalau yang nonton video saya itu sedikit yang terpah. Ya deh. Dan setiap saya buka di YouTube banyak yang mesti tolong subscribe. Saya Cak Suro tidak pernah menyuruh kamu coba lihat video-video saya untuk subscribe. Ya deh. Untuk nonton aja saya sudah terima kasih. Tapi karena gratis, mbok ya subscribe po bro, bro. Jadi biar saya lebih apa ya namanya ya, ada semangat bahwa oh ternyata apa yang saya bikin itu kamu-kamu sekalian ada manfaatnya, paling enggak membuat kamu senang. Ya, kali ini seperti biasa ini kali saya barusan nonton TV, banyak sekali yang memprediksi, para ahli-ahli itu katanya corona ini bulan Juni atau Juli. Mereka pikir itu kalau ngomong kan, saya pikir ternyata mereka hanya mikir tapi tidak pernah rasa. Kalau saya mesti saya rasa lah, itu pakai rasa. Prediksi boleh Juni atau Juni-Juli bahwa corona ini mulai turun. Tapi nih dengerin omongan Cak Suro dengan rasa riskaya. Minggu depan corona mulai turun drastis. Tuh, coba diinget-inget kalau video ini saya tayangkan. Kami inget-inget seminggu selanjutnya, benarkah corona ini turun drastis di Indonesia? Ada hitung-hitungannya sih gampang. Jadi kayak sekarang orang itu Indonesia ini yang kena berapa, terus yang meninggal berapa, yang sembuh berapa, tinggal dikurang-kurangi. Oh ternyata kelipatan sekian. Itu hitung-hitungan yang real yang saya pikir tadi. Tapi kalau saya bro, Cak Suro, dengan perasaan aja hawanya kayak apa. Oh, minggu depan. Kenapa kok saya bilang minggu depan? Nah, kalau sampai minggu depan gak turun, jadi remuk ini. Bukan hanya saya aja yang remuk, banyak sekali para yang mengantungkan hidup sekarang, dapat buat makan sekarang dan besok. Aduh, tambah cepet bro, bro. Ada PSBB ini ya, apa yang cuma ya nggak apa-apa lah, itu bagus lah, dijangkau orang-orang yang membutuhkan. Lah yang membutuhkan kan banyak, tidak kena semua. Aduh, kayak saya ini dianggap ada, dianggap punya, padahal itu nyicil. Mobil nyicil, motor nyicil, sendal nyicil, kelambi nyicil, udeng nyicil, semuanya mencicil. Minggu depan bro, corona kamu harus lari dari sini. Kalau gak lari, tak dorong kamu biar lari. Enaknya kamu bikin kita kayak begini sementara kamu gak kelihatan. Ayo bro, dongo dinongo bro, sehat selalu. Para youtuber bantu saya dong. Saya gak tahu caranya.
gak dimonet-monet ya ini. Terus yang nonton kok cuma sedikit ini loh. Dia tuh gak dibantu ya gak apa-apa. Saya kan cuma ngomong pemirsa. Kenapa dinamain pemirsa? Karena dari bahasa Jawa, mirsani. Jadi termirsa. Kalau dari bahasa Batak misalnya, ah, binonton. Jadinya ya pemirton, bukan pemirsa lagi. Bro, minggu depan, yuk.